Iklan ya. Kita bermula di sini Masjid Angkuan Raimah Alempik sampai ke Kajang. Pit stop pertama kita. Okay, jarak pagi ni. Lepas tu kita akan sambung ada Sepang, kita akan ke Banting. Akan ke Masjid Diraja Sultan. Traffic light tu. Traffic light tu dah nampak sikit. Lagi sini ke Banting kita ada 1 2 3 4 menyiasat kanan trafik Kelang Selatan, dia akan ketua pagi ni. So tak ada apa yang nak tambah, macam semalam lah. Tak ada cik-cik saya tak benarkan sebab cik-cik faham saya tak nak viral. Cik-cik jaga jarak konvoi, kalau ada yang breakdown cik-cik take over. Masjid di Kajang, Sepang, Kuala Langat dan akan berakhir di Masjid Diraja Sultan. Boy kita, Inspektor Zahrizul. Hari ini bertukar kepada ASP Zaini daripada ni. Okey. Hari ini hari kedua. So harap kita program kita jalan lancar lah sampai habis. Kau boleh jangan ganggu yang lain lah. Kami kena tamat. Yang lain Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sana wa fi wal ard. Wa huwa kami sekian abang-abang memohon kepada Allahumma ya. Lebat. Ya. Yeah. Okey, lompat. Lompat.
fresh sebab dia tengah sedikit makan. Dia beri kita ni dulu, relax dulu, tenang dulu. Projek ini sebenarnya dia sekolah Melayu, sekolah Melayu. Cuma kepada surau atau pekia. Itu dia asal. Tapi nak main. Asal dia Okay, nama saya Abbas bin Muhammad Yusof. Saya selaku ketua koordinator bagi program Kembara 9 Masjid Daerah Negeri Selangor. InsyaAllah kita bekerjasama dengan Masjid Terkumpul Jemaah Kedi Lutong, Masjid Ar-Rahimiyah Kelang dan juga Bikers Otai Bikers dan juga pihak PDRM. Okay, objektif program yang kita laksanakan ini, kita ingin mengajak kepada biker-bikers ini biasa kita nak kembara ke masjid ke masjid. Yang mana program ni kita dah rancang pada tahun 2020, mengambil masa 2 tahun dan Alhamdulillah pada tahun ini terdapat dilaksanakan. Dan program ini kita nak mengajak kepada semua bikers untuk mendekati ke masjid dan beramah mesra dengan masjid. Dan kita nak tahu tentang perihal satu-satu masjid tu, apa kelebihan dia dan sejarah berkaitan dengan masjid tu.